kan berarti udah 3 tahun ya Pak ya. Kalau udah 3 tahun ini berapa jumlah anggota HAPI saat ini Pak? Dan target jumlah mungkin 3 tahun ke depan? Ya. Nah jadi BPJS Ketenagakerjaan nanti mengcover Mas setiap ada kecelakaan, setiap ada kematian dan lain-lain. Jadi dia layak mengerjakan suatu pekerjaan kalau dia punya sertifikat. Dia tukang juga ada sertifikatnya iya, Pak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Pekerjaan Umum bahwa setiap pekerja wajib memiliki sertifikat kompetensi.